yang nggak habis nggak boleh pulang. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lagi liburan dulu sama keluarga ya. Ini di RM Cibiuk Resto. Jadi kalau teman-teman yang mau nyari tempat makan yang enak, yang bisa buat refreshing, di sini ya. Jadi teman-teman nanti bisa buat refresh lah, biar nggak capek analisa market terus. Sesekali kita dapet inspirasi ya, karena tempatnya ini unik ya. Jadi tempat makan tapi unik teman-teman. Nanti kita masuk ke dalam ya. Ini kita sama keluarga, ada 4 mobil ya, satu mobil lagi belum datang. Sama ini sih tim Aiko. Jadi kita ada sama tim penjahit Aiko Gamis ya. Nah besok nanti sama admin-admin. Kebetulan kan usaha saya ada di bidang konveksi baju, jadi ini hanya sebagian aja ya yang saya ajak. Oke teman-teman nih ya, kita sama tim penjahit nih. Yo masuk masuk masuk. Penjahit Aiko nih. Tuh teman-teman. Jadi tempat makannya di perahu ya, di bawahnya ada banyak ikan. Nah ini buat refreshing enak. Maaf ya, saya nggak pakai kamera nih, jadi agak goyang-goyang ini. Tuh ikannya gede-gede. Nih ada ayunan buat anak-anak juga ya. Jadi kalau teman-teman bawa anak-anak tuh bisa lah. Nah bisa, di belakangnya ada sungai teman-teman. Di belakangnya ada sungai dan ya ini sungai ya, tuh, sungai. Dan di sini ada spot kaca. Nah ini yang bagian outdoor. Jadi yang outdoor itu gini. Ya, saya udah pernah kesini sih. Cuman sekarang sengaja bawa pasukan ya, penjahit-penjahit sama keluarga. Sesekali lah kita nraktir mereka. Jadi ceritanya kita mau ngajak makan bareng lah. Ini tempat makannya juga ada yang outdoor gini, bagus. Ada juga yang di sini, yang di luar. Ternyata gede ya. Ada di Garut nih, Garut Kota ya. Kemarin habis makan-makan bareng sama kru Aiko Gamis, tim penjahit dan juga keluarga ya. Tapi nggak sempat saya videoin semua karena sibuk makan. Nah sekarang ini lagi bareng sama admin Aiko ya. Jadi mumpung hari ini adalah hari yang agak ini ya, nggak terlalu sibuk, jadi saya ajak admin semuanya untuk makan di namanya ini Shukaku ya. Duanya, jadi kita bisa ambil sendiri makannya kayak gini. Nah nanti kita makannya di bawah ya, nggak di atas. Nah kalau yang di sini malah ada TV-nya tuh.
Nah, ini yang lantai satunya. Lantai satunya lebih hangat ya suasananya. Nah, di sini udah ada Umi sama Aitmam. Mana adminnya? Admin lagi pada sholat. Lagi pada sholat ya. Oke, di sini harganya 100.000 ya, 100.000 ya satu orang. Itu durasinya 90 menit. Berapa? 115. 115 ribuan satu orang ya. Di sini kita bersembilan. Oke, ini ada puding-pudingnya. Terus ada rujak. Ada sayur juga. Ada buah-buahan. Tuh, adminnya tinggal sendirian. Oke, ini teman-teman kita udah sama adminnya. Udah pada ngambilin semua makanannya. Udah siap makan nih ya. Satu orang 115.000 ya. Durasinya 90 menit. Ada apa aja? Ada daging, ada ayam, ada sayur-sayuran gini ya. Bentar ya. Ada sushi. Ini daging-dagingnya. Sok masukin ke sini. Ini ya. Masukin ini. Iya. Daging bagus itu tuh, bakar. Makan lah mendingan gue. Kalau tas minum. Dibakar dulu, Mir. Bakar dulu, bakar dulu. Ini masukin ke sini nih. Masukin aja. Sini. Iya. Iya, masukin. Tuh situ situ. Dayana, sadayana, we. Kok nggak pada ngambil sushi? Itu ngambil apa ini? Cicipin dulu, coba cicipin dulu kayak gimana? Tuh, cobaan dulu. Boleh, kita coba dulu guys. Ini Mila, ini Mila. Nyomot. Tuh, jatuh tuh Mil, nusa Mil. Hah? Tasnya jatuh. Gila, tempel. Kumaha, api mana tadi sushi? Api mana kumaha? Nah, dia jatuhkan deh. Aduh, rasanya yang nggak habis nggak boleh pulang. Mana? Sahan usah kene. Iya tadi dia nu dilami iya kui. Pios mie mah daging nah lawe tas siap kan. Mau jadi daging deh. Oke teman-teman, kita udah selesai ini makanya ya. Udah habis semua tuh ya. Wih. Nah, itu admin-admin juga udah pada habis ya. Oke, cukup sekian videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.